السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maafkan karena lewat sedikit. Berikutnya ila bab wujub amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wa sa'ira man fi ra'iyatihi bi ta'ati Allah ta'ala wa nahyihim 'an mukhalafah wa ta'limihim wa man'ihim min irtikabi al-manhi 'anhu. Bab wajib menyuruh kaum keluarga, anak-anak yang sudah mumais dan semua mereka yang berada di bawah jagaan untuk taatkan Allah Azza wa Jal dan melarang mereka daripada melakukan mukhalafah, yakni menyanggahi syariah, dan mendidik, mentadibkan mereka. Tadib ini mengadabkan mereka, termasuk dalamnya dengan kadang-kadang menghukum mereka dengan hukuman yang berpatutan, dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dicegah. Kalau Allah Ta'ala, ni saya terjemah langsung, kita carilah aku terjemah ada di situ. 36 ya. Kalau Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Maksudnya, dan perintahkanlah kaum keluargamu dengan salat dan bersabarlah di atas salat itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memerintah, walaupun ucapan ini ataupun ungkapan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi merangkumi semua umatnya bahawasanya kita mesti menyuruh kaum keluarga dengan salat. Salat adalah asas. Sebab itu konsep baik anak kita ni, yang pertama ukurnya setelah akidahnya betul. Bukan saya anak kita, juga orang lain. Salat mesti didirikan. Jika anak kita periksanya bagus, keputusan lain semua bagus, aktivitinya bagus, tapi dia tidak menunaikan salat, maka dia dianggap tidak bagus, tidak baik. Demikian pemimpin. Pemimpin walaupun dia dianggap, kita tengok ada ciri-ciri yang baik kepada dia, tapi kalau dia meninggalkan salat, maka dia dianggap tidak bagus. Bahkan salat itu selepas akidah dijadikan ukuran di dalam hadis, di dalam ketaatan kepada pemerintah. Sebab itu pemerintah yang zalim, walaupun kita menegur kezalimannya, kita disuruh menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, tetapi kita tidak keluar memeranginya dengan senjata selagi mana dia mendirikan salat. Mendirikan salat. Sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai pemerintah yang mana mereka itu tidak adil kepada rakyatnya. Ala nuqatiluhum, adakah tidak patut untuk kami memerangi mereka? Nabi kata, la maqamu fikum salat. Hadis Muslim. Tidak, selagi mana mereka mendirikan salat. Yani kalau mendirikan salat, jangan lakukan tumpah darah. Mungkin kita boleh memberi pandangan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, tetapi selagi kita tengok dia mendirikan solat tak, tak diperangi dengan senjata. Dalam erti kata lain, jika pemimpin tidak mendirikan solat,
dia boleh diperangi dengan senjata. Dengan syarat peperangan itu tidak merugikan umat Islam. Syarat. Jika peperangan itu hanya merugikan umat Islam, tidak ada faedah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Yani maaf, ini menunjukkan bahawasanya seseorang tidak hanya disuruh menyelamatkan dirinya daripada api neraka, dia disuruh memastikan kaum keluarganya juga selamat daripada api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamar as-sadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikh ibni biha amma 'alimta anna la na'kulu as-sadaqah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin anna la tahillu lana sadaqah wa qawluhu kihqih yuqalu bil iskan al kha wa yuqalu bi kasriha ma'a tanwin wa hiya kalimatu zajrin lis sabi 'an al mustaqdarat wa kana al hasan radhiyallahu anhu sabiya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya al hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil sebiji tamar daripada tamar sedekah. Tamar sedekah ni dia berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi adalah pemerintah, pemerintah mengumpulkan zakat. Sedekah ni zakat ni. Zakat ni terbahagi kepada sedekah ni terbahagi pada dua. Satu sedekah yang nafilah, sedekah yang sunat, tatawwu. Dan satu sedekah wajib yang kita namakan dengan zakat. Pemerintah mengumpulkan zakat. Itu kuasa pemerintah. Dan kita wajib membayar zakat kepada pemerintah apabila pemerintah mengarahkan zakat dibayar kepadanya. Melainkan ulama berkhilaf pendapat apabila berlaku keyakinan pemerintah tak amanah dengan zakat. Maka timbul pandangan-pandangan terutama pada zaman hilangnya khalifah Rashid Ridha umpamanya, menimbulkan pandangan berhubung dengan masalah pemerintah yang tak melaksanakan Islam dalam erti kata yang meyakinkan adakah rakyat wajib membayar zakat pada mereka ataupun tidak. Sebahagian mereka menyatakan terus zakat wajib dibayar kepada mereka yang menjadi pemerintah. Sebahagian mereka katakan kalau dah tak tertegaknya syiar Islam, maka orang boleh bayar sendiri. Wallahu ta'ala alam, saya berpendapat, selagi mana tidak ada bukti pemerintah itu menyeleweng zakat, maka zakat dibayar kepada wajib. Tapi jika dibuktikan zakat diseleweng kan, tidak sampai kepada mereka yang berhak, maka tujuan zakat ialah untuk fakir miskin dan asnaf yang diwajibkan. Maka seseorang boleh membayar zakat kepada mana-mana saja yang dia yakin bahawasanya tujuan dia sampai. Kalau sekiranya seorang itu bayar zakat tidak melalui pemerintah kepada tempat yang dia rasa lebih berhak untuk terima, adakah zakat yang sah ataupun tidak? Zakat yang sah. Zakat yang sah. Dan kita tahu macam saya sebut semalam, Malaysia ni negara yang zakat yang tinggi. Terutama di wilayah Selangor. Yang mana jika digunakan betul-betul, saya ingat tak ada orang duduk rumah macam yang TV tu tunjuk. Tak ada. Kita pun heran. Bangunan zakat, bangunan baru. Kereta pengarah zakat, kereta baru. Rumah orang patut terima zakat, tak baru-baru. Tak tahulah.
Itu satu perkara. 8 perkara ancai dalam dunia. Zakat, kita ada beberapa perkara yang saya sebut. Mesti diluaskan dalam negara ini tentang konsep zakat. Sebenarnya saya telah sentuh masalah berhubung dengan pertama, siapa yang berhak menerima zakat. Ikut-ikut banyak institusi-institusi Islam boleh menerima zakat. Dulu fuqaha luaskan hingga orang-orang ilmuan yang memperuntukkan masa untuk mengajar agama dan mempertahankan agama dan menulis untuk agama, mereka juga berhak menerima zakat kerana mereka benteng Islam. Diluaskan kepada harta dalam masalah orang-orang miskin, bukan sahaja kepada orang Islam, orang bukan Islam juga, ramai di kalangan fuqaha menyebut selagi mana mereka miskin, mereka berhak, terutama di bawah kerajaan Islam. Kalaupun mereka tak menerimanya di bawah peruntukan orang miskin, mereka boleh menerima di bawah peruntukan mu'allaf. Mu'allaf itu banyak. Mu'allaf Malaysia saja yang saya sebut sikit. Mu'allaf itu banyak. Orang yang nak masuk Islam, teringin nak masuk Islam, kemungkinan akan masuk Islam, mungkin ada cenderung hati pada Islam, mungkin boleh dijinakkan dengan Islam, mungkin boleh dipengaruhi untuk masuk Islam, boleh dijadikan mu'allaf. Boleh digunakan duit zakat itu pergi ke hospital, tengok orang yang sakit ni, Chinese yang non-Muslim ramai lagi, bagi ini wang zakat orang Islam beri pada awak. Dia pun rasa bagus orang Islam. Lepas tu kita bising, yang masuk ke dalam penjara, yang pergi ke hospital, yang buat lawatan pada pesakit, semuanya badan-badan bukan Islam. Sikit je. Kalau nak pergi minta daripada bahagian zakat, kata nak duit sikit, nak pergi hospital, 3 bulan belum tentu lulus. Kalau lulus pun banyak pula tanyaan. Kalau lulus cepat baguslah, setengah tempat mungkin lebih cepat. Macam orang miskin pergi lah. Macam saya sebut dulu kan. Isi borang berapa lapis, makcik tu nak baca borang pun serabut dah. Dapat 150. Tuan-tuan, kalau betul-betul dilihat kepada pengurusan Baitul Mal dalam seluruh negara ini, saya ingat banyak perkara yang akan dipersoalkan. Hatta kepada pengurusan-pengurusan, saya dakwa dulu berapa 2 tahun lepas, dan Menteri Agama saya ingat dalam setiap bulan 2 bulan lepas mengakui adanya penyelewengan ini. Masjid-masjid, harga-harga kontrak yang diberikan untuk membuat masjid dengan menggunakan peruntukan wang-wang ini juga banyak untuk dipersoalkan. Jika tidak, mana mungkin zakat ratus-ratus juta ini masih ada orang Malaysia yang merempat, melarat. Kemudian fekah-fekah yang sempit itu dibawa, kononnya tidak boleh zakat itu merentasi daripada wilayah nak pergi ke Selangor, daripada Selangor, nak pergi ke Pahang. Pergi ikut sungai tak apa, pergi ikut darat tak boleh. Kita bincangkan benda-benda yang seperti ini, sedangkan tujuan Allah mengamanahkan untuk zakat itu dikeluarkan ialah sebagai satu jaminan kepada sistem kemasyarakatan, bantu-membantu pembangunan ekonomi di kalangan orang Islam. Dan ia tidak berjalan, memalukan. Kalau orang beri pada kita 5 juta di negeri yang ada ratusan juta zakat untuk buat gerakan mengislamkan ataupun kempen kepada Islam dan non-Muslim,
Di Malaysia ni saya ingat sudah cukup banyak. Tapi Kristian tak ada bab zakat dalam dia. Tapi dia boleh bina gereja di Indonesia, orang boleh datang ambil beras, ambil macam-macam, dapat bantuan, tapi kena masuk ke dalam gereja. Dia tak semayang pun tak apa, yang penting dia datang ambil. Kita, orang kita tengok orang bukan ni, orang Islam masuk dalam gereja, kita tentu marah. Kita kata, apa ni masuk gereja? Dia kata, dia masuk gereja pasal nak dapat bantuan. Dalam masjid tak ada. Kita bila orang Islam masuk dalam gereja, kita susah hati. Tapi kalau orang bukan Islam nak masuk masjid, kita tak bagi. Kita tak bagi. Kita kata, you nak masuk ke siapa ni? Sebab tu tuan-tuan kena ada kuliah untuk bukan Muslim yang buat dibuat di masjid-masjid. Beri makan-makan, kalau mereka suka makan. Bagi makan-makan murah. Daripada bagi orang kita yang dah kenyang ni. Dia orang dah happy. Dapat duit zakat, pergi makan. Semua orang. Jadi dia pun suka dengan perhimpunan-perhimpunan Islam. Kemudahan. Itu yang semalam saya sebutkan dengan tuan. 50 tahun merdeka gagal dalam gerakan memahamkan orang bukan Islam pada Islam. Mungkin Tunku Abdul Rahman lebih bersungguh daripada pemerintah sekarang. Di samping mungkin ada kelemahan, tetapi ada juga dipikir, ditubuhkan perki, diperuntukkan, diaktifkan. Dengan kadar kepahaman Islam yang ada pada dia. Sebab kata Tunku, kalau bagi mereka masuk iman, masuk dalam hati mereka, besar biji beras pun okey lah, dia kata. Itu istilah yang Tunku gunakan. Tapi sekarang tak. Sensitif. Kalau bagi banyak ceramah-ceramah yang bagus di peringkat antarabangsa, tokoh-tokoh yang boleh menarik orang ramai pada Islam seperti Zakir Naik, tuan-tuan duk dengar Anwar Aulaki dan ramai lagi, patut disiarkan dalam TV kita. Daripada disiarkan program siapa nak kahwin sampai 5 juta. Tapi kita sensi nanti orang bukan Islam komplain. Kalau orang Islam komplain, dia tak kisah sangat. Dan kita bukan hina agama dia, kita nak bagi dia faham Islam. Dia tak mahu tengok, tak apalah. Tapi dia ada peluang. Mungkin kita siar, dalam sekali siar, hanya ada 1,000 orang tengok. Itu sudah cukup bagus. Zakat boleh diambil untuk digunakan kepada operasi-operasi ini. Jangan hanya menceritakan tentang banyak yang kumpul wang zakat. Balik pada zakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samar ini dihimpun oleh Nabi sebagai pemerintah. Faja'alah hafifi. Lalu Al-Hasan bin Ali ambil dan masukkan tamar itu di dalam mulutnya. Faqala Rasulullah, kikh, kikh. Nabi kata, buang, buang, buang. Jangan, jangan, jangan. Kata An-Nawawi, kikh, kikh ini adalah perkataan yang Arab sebut bila larang budak. Larang budak, kikh, kikh ini maksud, jangan buat, jangan buat. Ha? Jadi, buangkan, buangkan. Tidakkah engkau tahu bahawasanya kita tidak boleh memakan sedekah? Dalam riwayat yang lain disebut, tidakkah engkau, sesungguhnya kita tidak halal untuk kita sedekah. Tak halal untuk kita sedekah ni, tidak halal sedekah, iaitu tidak halal zakat dan sedekah yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kaum keluarga Nabi yang tak boleh terima zakat? Sayyid-sayyid. Al-Husayn bin Sabrah, dia pernah bertanya Zaid bin Arqam, siapa dia kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam?
yang Nabi maksudkan Ahlul Bait, Ahlul Bait. Dia tanya, waman ahli baitihi ya Zaid? Siapa ahli bait Nabi wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitih? Tidakkah isteri-isteri Nabi termasuk dari kalangan ahli bait? Isteri Nabi termasuk di kalangan ahli bait. Kata dia, nisa'uhu min ahli bait. Walakin ahli baitihi man hurrima qadatah ba'dah. Nisa itu termasuklah ahli bait, tetapi ahli bait yang kadang-kadang yang Nabi sebut penghubung yang mempunyai peranan di dalam menyampaikan risalah Nabi itu, Nabi kata iaitulah mereka yang diharamkan kepada mereka sedekah. Mereka siapa? Hum alu Ali. Mereka itu kaum keluarga Ali. Wa alu Uqayl. Mereka itu kaum keluarga Uqayl. Yani Uqayl bin Abi Talib. Wa alu Ja'far. Dan kaum keluarga Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Ini Ja'far al-Tayyar. Ja'far al-Tayyar ni yang meninggal masa syahid semasa peperangan Mu'tah. Yang mana terputus kedua-dua tangannya kerana mempertahankan bendera Islam. Tayyar itu maksudnya sayap. Allah gantikan dengan sayap. Wa alu Abbas dan kaum keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka ni tidak boleh menerima zakat. Jadi orang Syed tak boleh terima zakat. Syed betul. Bukan Syed malam Jumaat. Orang marah dia sebut Syed malam Jumaat. Syed malam Jumaat ni ada sebenarnya. Tetap pergi Penang. Kita sebut memang ada. Yang mana lahir malam Jumaat dia hubung saya. Palsu lah kan. Sebab tu Syed ni dia tengok sikit. Dia kata Jumaat Sayyidul Ayyam. Jumaat Syed segala hari. Tuan segala hari. Siapa lahir Jumaat? Syed. Apa nilai Al-Bait? Ahli sunnah tuan-tuan ialah satu mazhab pegangan yang berada di pertengahan. Kita cinta pada para Nabi, tapi kita tidak mengangkat para Nabi menjadi Tuhan. Kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak kata kepada Nabi Muhammad seperti mana yang dikatakan oleh orang Kristian kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia sayang Nabi Isa, dia angkat lebih daripada yang sepatutnya. Tuan-tuan, perasaan cinta kepada seseorang dan suka kepada seseorang, kalau tidak dikawal, kadang-kadang ia boleh menjadi ghulu, boleh menjadi melampau. Dalam sejarah Islam, bukan sedikit kisah melampau kerana sayang. Di antaranya apa yang berlaku kepada kaum keluarga Nabi. Yang dinamakan dengan Ahlul Bait. Semua orang sayang keluarga Nabi. Macam saya sebut semalam tuan-tuan. Tentulah apabila kita sudah sayang kepada Nabi, tentu kita sayang kaum keluarga dia. Kita sayang kepada seorang sahabat kita. Kita sayang sungguh. Dia baik. Dia dah tak ada. Kita tengok anak-anak dia datang rumah kita. Kita kata Allah datanglah. Bapa kau dulu baik betul dengan aku. Tapi kalau anak dia buat perangai tak sama macam bapa dia, kita dah marah kan. Macam letuk guru besar. Kita sayang guru kita. Ada anak guru kita betul, kita sayang. Apatah lagi jika anak tok guru tu mewarisi macam bapa anak. Tapi jika anak tok guru tu menentang ajaran bapaknya, maka tidak ada value apa lagi untuk dinilai. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, semalam saya cerita sebarang, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah Nabi diuruskan oleh kaum keluarga Nabi, Sayyidina Ali dan kaum keluarga.
Bila ia diuruskan oleh kaum keluarga Nabi, golongan Ansar berimpun untuk membincangkan siapa yang patut mengganti Nabi. Tuan-tuan, Nabi 10 tahun buang jahiliyah, asabiyah jahiliyah. Asabiyah jahiliyah ni perasaan fanatik kaum puak. Semasa Nabi masih hidup, Aus dan Khazraj yang Nabi satukan menjadi golongan Ansar. Bila Yahudi baca semula puisi-puisi sejarah peperangan mereka, mereka tuluskan pedang antara satu sama lain. Semangat puisi itu dia naik. Dia kata, mana pemuda Khazraj, mana pemuda Aus, mari kita bertarung. Sebab itu Quran kata, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. Jika kamu mengikut sebahagian daripada mereka yang diberi kitab, yakni orang Yahudi, nescaya mereka akan mengembalikan kamu daripada beriman menjadi kafir. Bila Nabi wafat, asabiah ini dah tak ada. Tapi kadang-kadang cara fikir itu sikit-sikit masih ada. Tapi dibuang. Maka orang Ansar kata, kita yang mesti mengganti pemerintahan Nabi ialah orang Ansar. Sebab kita penduduk asal Madinah. Kita yang berada di sini. Orang Muhajirin datang kemudian. Dan jumlah mereka sedikit. Di dalam peperangan-peperangan yang kita sertai, memang majoritinya adalah Ansar. Nabi dibuang daripada kampung halaman oleh kaum keluarga Muhajirin. Yang mempertahankan Nabi ialah Ansar. Semasa di Mekah, Nabi ditindas. Islam naik ketika berada di Madinah. Yang menyumbang ialah Ansar. Maka orang Ansar kena jadi khalifah. Maka timbul cadangan Sa'ad bin Ubadah untuk dijadikan khalifah. Menyebabkan Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah terpaksa tinggal menguruskan jenazah untuk pergi ke Khalifah bin Sa'ad membincangkan tentang siapa yang nak ganti Nabi. Ini isu penting. Sehingga Al-Imamul Bajdawi dan Usulul Bajdawi menyebut bahawasanya sahabat terpaksa meninggalkan jenazah Rasulullah ni. Berat nak buat satu istilah meninggalkan jenazah Nabi ni. Kerana kalaulah tidak diselesaikan hal ini, maka berpecah umat Islam. Tak mungkin pemerintah, umat yang besar, tak ada pemerintah. Mereka pergi, tengok orang Ansar dah kumpul. Ada orang kata kepada Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar, kau mau Muhajirin pergi buat bersyarat asing. Kami ini bersyarat Ansar. Kata, kita kena bersyarat sekali. Apabila Abu Bakar naik, dan hadir, Umar hadir, Abu Ubaidah hadir, dia mendengar orang Ansar berucap. Termasuk sebahagiannya Hubab bin Munzir yang bercakap. Riwayat-riwayat Syiah menokok tambah seakan-akan berlaku kebalahan yang teruk dalam ucapan itu, kutuk mengutuk. Sebenarnya tak berlaku sama macam itu. Ini bukan mesyuarat bahagian. Kan? Tidak berlaku, tetapi ada menggunakan juga nada-nada yang agak tegas. Hubab bin Munzir naik bercakap tentang jasa orang Ansar. Abu Bakar dengar. Saya sebut semalam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lepas habis cakap dia nak ucap. Abu Bakar kata, kau duduk saja yang cakap. Abu Bakar bangun. Abu Bakar cakap dengan mereka tentang, Abu Bakar tambah lagi hadis-hadis tentang kelebihan Ansar. Memang dulu Ansar apabila berlaku pembukaan kota Mekah, kemudian pembukaan Khunain, berapa peperangan menang, Nabi berikan harta rampasan perang ini kepada ramai juga pembesar Quraisy. Orang Ansar masa Nabi masih ada,
diorang kecil hati dengan Nabi. Tapi dia tak cakap. Bukan semua, seorang dua aja. Dia kata Rasulullah, dulu susah, hari Madinah dengan kita. Sekarang dah balik Mekah dah. Semua Nabi bagi kat. Dia kurang saja. Nabi dengar. Berita ni sampai ke telinga Nabi. Bukan orang. Ada seorang dua. Nak ramai-ramai, ribu-ribu ni. Adalah seorang dua. Nabi kata, wahai orang. Betul, dulu aku hina. Datang kepada kamu, dengan kamu jadi mulia. Nabi sebut. Banyak kelebihan mereka. Dan Nabi kata, kamu tak nak kau, wahai Amsar. Manusia semua mengambil habuan-habuan harta. Tapi aku pulang bersama kamu ke Madinah. Ini kamu dapat aku. Aku tak duduk di sini. Aku nak balik duduk dengan kamu. Jadi orang Ansar bangun. Dia kata, siapa yang sebut Rasulullah? Kabilah mana yang sebut tu? Ada. Ada seorang tu. Kalau betul kabilah saya, saya pancung dia. Jika manusia berjalan satu jalan. Lalu salakkan nasu wadian. Wasalakkan Ansar wadian akar. Lah salak tu wadian Ansar. Jika manusia berjalan satu wadian. Manusia Ansar berjalan satu lembah. Aku akan berjalan bersama Ansar. Nak berbakar naik, puji Ansar, sebut dengan kelebihan Ansar. Kemudian aku berkata, namun Nabi pernah kata, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mesti dari kalangan kaum Quraisy. Isu pemimpin mesti di kalangan kaum Quraisy. Bukan Said, kaum Quraisy. Dan Said itu Quraisy. Yang Said ini Quraisy lah. Tapi bukan semua Quraisy mesti Said. Saya tak takut tuan-tuan janggut-janggut ni mungkin Quraisy juga kan. Quraisy timbul. Pemimpin mesti Quraisy. Setengah para sarjana yang berfikir secara literal menyatakan bahawa syarat pemimpin dalam Islam kena ada darah Quraisy. Jadi di Malaysia nak kena cari darah Quraisy kan? Ibnu Khaldun melihat hadis ini pada dimensi yang lebih luas, isunya bukan isu Quraisy. Tapi isunya ialah orang Arab tidak terbiasa dengan kabilah yang tidak kuat untuk memerintah. Pasal support kabilah itu penting. Maka kabilah yang besar berpengalaman dalam politik dalam kalangan orang Arab ialah Quraisy. Sebab itu Nabi kata pemerintah di kalangan Quraisy. Dalam konteks ketika itu Quraisy mesti menjadi pemerintah. Saya tak tahulah macam orang Melayu. Mungkin kan. Negara yang majoriti orang Melayu. Bukan masalah Islam tak Islam. Islam satu hal. Tetapi kemungkinan unsur Melayu itu, kalau dia ada macam Arab, boleh menyebabkan dia mendapat sokongan pemerintahan. Termasuklah Melayu itu apa? Jawa. Semualah Jawa Tuhan. Mana dapat Datuk semua Melayu lah. Unsur kaum itu diambil kira bukan untuk fanatik kaum, tapi untuk menyokong institusi pemerintahan. Pemerintah di kalangan Quraisy. Kemudian timbul, siapakah pemerintah di kalangan Quraisy ini? Kita kata pemerintah di kalangan Quraisy, ulama bagi, oh mungkin maksudnya khalifah mesti Quraisy. Jadi kalau nak buat khalifah dunia Islam, kena cari Quraisy. Tapi dalam dunia Islam pernah ada pemerintah yang adil. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ia tidak Quraisy, ia Kurdi. Dan Nabi menyuruh taat pada pemerintah walaupun rambutnya seperti buah zabib jika dia berhukum dengan kitab Allah. Jadi sekalipun dia negro. Jadi unsur Quraisy ini ialah unsur nak memuatkan institusi pemerintah. Kita ahli sunnah menerima bahawasanya kalau ada Quraisy, Quraisy ini baguslah.
Utamanya ada unsur kekuatan ini pada terutama pada zaman itu. Dan kemudian kalau ada unsur keluarga Nabi dan dia taatkan Allah, dia yang paling baik, maka dia dimuliakan. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dalam sejarah orang Islam pun ada imam-imam besar yang keluarga Nabi. Seperti Syafi'i. Daripada kaum keluarga Nabi. Timbul selepas daripada itu. Antara kita dengan Syiah. Syiah, isu Quraisy ini tak timbul. Sangat. Quraisy yang dimaksudkan kata Syiah, Quraisy itu mestilah keluarga Nabi. Sebab ada hadis dalam Muslim juga, Nabi kata, al-a'immatu kulluhum min Quraisy. La yazalu Islamu azizan ila 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Islam sentiasa akan berkadar mulia kepada 12 orang khalifah. Kesemua mereka di kalangan Quraisy. Sekali lagi, isu Quraisy ini timbul. Bukan saja isu Quraisy, isu 12 imam ini siapa? Kita kata pokok Syiah hidup kembang. Ya? Dia kata orang Ahli Sunnah tak baca hadis ni. Dia tak lahir pun kita baca dah hadis. Kan? 12 imam ni siapa? Syiah senaraikan 12 yang dia punya. Ali, Hasan, Hussein semua. Sampai Al-Baqir, Al-Kazim, Al-Sadiq semua ni. Sampai Al-Askari. Singgahlah kepada Al-Mahdi. Muntabah. Kita kata tak. Ahli Sunnah dah baca hadis ni. Kita kata Nabi menyebut Islam itu mulia kepada 12 orang khalifah. Maksud daripada khalifah awal sehingga kepada yang ke-12-nya, keadaan umat Islam stabil. Semua mereka diperkuat. Nabi bercakap soal sejarah. Daripada isu keluarga Nabi, timbul fanatik. Kata semua pemimpin mesti Quraisy dan agama mesti diambil daripada kaum keluarga Nabi. Quraisy itu sebuah kaum keluarga Nabi, agama mesti diambil daripada kaum keluarga Nabi. Dan kita tengoklah timbulnya Syiah. Syiah lebih daripada itu, kata Ali ini jelmaan Jibril silap. Dan Syiah terbahagi bermacam-macam. Ada yang melampau, ada yang tidak. Kurang melampau pun, kurang melampau pada Syiah, tetap melampau pada agama. Ini saya nak sebut sikit sentuh masalah ekstremis. Akhirnya timbul dakwaan bahawasanya, tuan-tuan tengok di Iran, serban hitam. Kalau dia bukan keluarga Nabi, dia tak ada pakai serban hitam. Dan kemudian mulalah mendakwa Hasan mendapat begini, Al-Husin berlaku begini, imam-imam Ahlul Bait tahu begini. Dan ekstrem ini dibawa. Dan kemudian saya duka cita sehingga akhirnya ada negeri. Dulu tuan-tuan nak tahu, Hamka. Hamka menulis menentang adat bahawasanya Syarifah tak boleh kahwin melainkan dengan Syed. Kepercayaan dulu kuat. Kemudian timbul bawahnya agama ni yang mana geng-geng yang dikata keluarga Nabi ni, dia saja. Dan dipandang orang lain daripada mereka ni lemah. Maksudnya kurang. Kesannya nanti, dia akan pandang Ali tinggi. Kesannya nanti, dia akan rasa Abu Bakar dan Umar tak patut ambil jawatan. Dia tak, bila kita berharap, kesannya nanti, di Malaysia dia mula, dia akan menghampiri Syiah. Bila dia hampir Syiah, dia tengok Syiah sudah stabil. Maksudnya Syiah sudah cukup untuk dijadikan satu mazhab, iaitu Abu Bakar teruk, Umar teruk dan seumpamanya. Lepas daripada itu Ali, zaman pemerintahan Ali, timbul lagi isu tentang siapa yang patut dan seumpamanya. Timbullah mazhab yang mengelirukan dalam Islam itu Syiah. Wa'an Abi Hafs Umar bin Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
Wa kana yadi taqishu fi as-sahfa. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sami Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, fa ma zala tilka ba'mati ba'd. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kita dah baca dan sedikit saya ringkas. Bahawasanya Umar bin Salamah hadis dahulu, dia kata bahawasanya tangannya bergerak untuk ke bekas makanan yang Rasulullah ada, dan Rasulullah menyatakan, ya ghulam, sammillah wa kul bi yamin. Wahai budak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Tentang sebut nama Allah ni apa? Bismillah. Adakah bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah? Bismillah. Ha? Bermula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tak bismillahirrahmanirrahim, bismillah sama maknanya. Tapi bukan satu komplit dan satu tak komplit tak. Saya segera bismillah. Tentu bismillah ni apa makna? Oh, dengan nama Allah. Dengan izin Allah. Rekiatan. Oh, tentu ni bismillah ni. Lama dah bismillah. Ha? Dengan nama Allah. Ayat tu habis. Ha? Komplit ayat. Dengan nama Allah. Komplit. Dengan sebuah kereta. Komplit ayat. Ha? Ayat tu tak komplit kan? Dengan sebatang pensil. Tak komplit. Dengan batang pensil saya menulis ayat lengkap. Dengan nama Allah saya makan lengkap. Jadi bismillah sambungannya itu pada perbuatan kita itulah. Jika kita masuk rumah bismillah, masuk sambungan dengan nama Allah, masuk rumah. Itu maksudnya. Maksudnya kita memulakan perbuatan itu dengan menyebut nama Allah ataupun dengan nama Allah, kerana kita mengharapkan keredaannya, keberkatannya, pertolongannya. Sebab tu bukan bismillah. Sebab tu kita orang dahulu kita tu bismillah mengucap berkat. Sebab dia faham apa maksud bismillah. Maksud dengan nama Allah, dengan Allah, bergantung kepada Allah, inilah aku makan. Sebab tu kita kata bismillah, kita baca buku, maksud dengan nama Allah inilah. So, aku baca buku. Kata Az-Zamakhsyari, maka sambungan daripada bismillah ini itu bergantung kepada perbuatan insan. Apa yang insan bertindak? Kadang-kadang kita tanya anak kita budak-budak kan, dia tanya, apa maksud bismillah? Dia tahu terjemah tapi dia tak tahu apa sebenarnya. Nabi kata bismillah. Maka Nabi kata bismillah. Kita bismillah. Tempat yang disebut bismillahirrahmanirrahim, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang kata bismillah, kita bismillah. Kalau orang sebut bismillahirrahmanirrahim pun kita tak kata apalah. Tapi kita kata masa dalam hadis Nabi kata sammillah, sebut bismillah. Kalau Nabi kata sammillah arrahmanirrahim, kita pun kata bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ahli hadis kata, tak, sambillah tu maksud bismillahirrahmanirrahim lah. Tak mesti. Macam Nabi wudu, Nabi dah sambil, tawadu'u bismillah, wudu'lah bismillah. Nabi bismillah. Bismillah tu dengan nama Allah. Dan ada hadis yang lain, Nabi sebut bila kita, sabilah hadis Abu Daud, bahawa maksudnya apabila kita lupa, maka kita kata, bismillah fi awalihi, wa akhiri. Nabi tak kata bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhiri. Nabi kata bismillahi fi awalihi wa akhiri. Dengan nama Allah pada awal dan akhir. Maka bila kita masuk rumah, bismillah. Semua benda kita mula dengan bismillah. Nabi kita makan dengan bismillah. Masa bila baca doa makan?
Faham kan? So, ini Rabbana. Allah barik lana. Tak baca. Ada riwayat yang Nabi baca, tapi dia tidak baca macam saya sebut. Bukan semua tempat kita angkat tangan ketika doa. Ada tempat yang Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Wirid lepas salat umpamanya, banyak wirid Allah ma'ani ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Itu wirid yang Nabi ajar. Tapi masa Nabi ajar, kita angkat tangan. Kita tapi ia mengandungi makna doa. Ada doa yang khusus Nabi angkat tangan. Kan? Wirid-wirid umum Nabi tidak angkat tangan. Kan? Macam masa saya kata kita nak masuk dalam tandas. Ke dalam tandas. Ada baca doa kan? Allahumma inni a'udzubika minas. Tak payahlah mengadap depan tandas dia angkat tangan gitu. Macam dalam buku-buku kanak-kanak tu kan. Tak elok kan? Nampaknya pun dah tak betul kan. Kita minta isti'adah, kita minta jauh daripada syaitan. Macam kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran tu kan a'udzubillahi tak. Bukan semua tempat tangan. Ada orang salah faham kita, dia kata, dia orang ni kata doa tak boleh angkat tangan. Kita tak kata, kita kata ada tempat angkat tangan, ada tempat tak yang angkat tangan. Please lah, faham elok-elok yang orang cerita tu. Jangan nak asyik nak pergi buat laporan ni. Jadi, mana tempat yang Nabi angkat tangan? Kita angkat tangan. Dan wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, orang apabila memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan seperti ini, kita bila kita kalau kita dah set otak kita, kita ingin beramal macam mana yang Rasulullah tunjuk. Tak ada orang ikut sunnah ni tiba-tiba pergi jadi tarikat tu, tak ada. Tapi orang tarikat masuk sunnah ada. Sebab kita pertama, kita bukan mempengaruhi orang, dia ni tok guru ni hebat, salah matahari. Kita tak pengaruhi benda ni. Mesti boleh mari ke rumput kebang. Tak ada. Benda ni kita tak timbul langsung benda ni. Kita kata cara fikir betul. Dalam amalan, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang nak menerima amal ialah Allah Azza wa Jalla. Allah tak hantar saya, tak hantar mana-mana tok guru untuk menentukan bagaimanakah pewayan amalan yang dia nak terima. Tapi dia telah menghantar Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang mari serban hebat, betul. Sekarang ni orang kan hebat bila nak tunjuk hebat serban kan jambut. Itu Khomeini di Iran, serban dia lebih hebat. Khomeini, ulama-ulama Syiah pun tengok, lebih hebat. Tapi kita tidak menilai serban dia. Kita nilai adakah itu dilakukan oleh Rasulullah ataupun tidak. Dalam perkara amalan. Amal ibadah khususnya. Ini penting perkara yang seperti ini. Jadi bila kita kerana kita, tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan dah faham konsep bahawa amalan kena ikut Rasul. Macam mana orang petua tuan-tuan takbir macam mana pun, kalau kita tahu tak ada hadis, hati kita tak tenang. Tapi bila kita tengok ada hadis Nabi, Masya Allah, kita rasa tenang. Kita tahu Rasulullah yang lakukan. Bukan kerana aku terpengaruh dengan mufti itu ke ustaz itu, tak ada. Dia baca hadis Nabi, dalam hadis itu ada, dan hadis itu sahih. Aku amal hadis itu. Itu saja. Sekarang orang kata, bagi bukti bahawa saya tak boleh buat. Dalam ibadat, kalau kita kata bagi bukti tak boleh buat, macam-macam benda boleh buat. Lepas daripada azan, sebelum nak sembahyang zuhur, takbir aja. Allah. Betul. Orang ramai memang, pasal apa yang mahu takbir aja? Bagi bukti tak boleh buat. Kacau macam tu.
Semayang raya, ada orang bang. Bang tak apa. Kasi apa? Bagi bukti tak dibuat. Semayang terawih pun bang. Tak betul. Otak tu yang jahannam Aminah Waduk baru ni. Aminah Waduk, Oxford panggil dia buat apa? Baca kutubah dan jenjeri imam. Adalah Allah beli orang hambur tu belakang tu. Ada. Dan dia otak sama lah. Bagi bukti tak lewat. Dalam ibadah, kita kena ada dalil. Dalam muamalah, kita boleh buat selagi mana tidak ada larangan. Melainkan benda yang terang ada larangan. Wanita menyerupai lelaki. Itu terang, tak perlu buat majlis fatwa lah. Habis duit kebat-kebat saja. Tanya ustaz, tanya budak-budak baru mengaji agama terkaitan tiga pun dah tahu. Maksudnya wanita tak boleh nyumpai lelaki, lelaki tak boleh nyumpai wanita. Tak memerlukan para mufti bersidang. Ha? Tapi saya seorang tak pergi zalimat. Saya bukan komplit, tapi saya ingat kita pergi kepada isu-isu yang lebih besar kepada umat Islam ini. Banyak isu-isu yang terbengkalai yang membabitkan penting umat Islam. Saya dah tunggu semalam, saya mungkin akan mencadangkan supaya dilihat bagaimana untuk ISA itu diletakkan garis panduan Islam kalau nak dilaksanakan. Dan hukum Islam mengenai. Kalau tak apalah hari itu Ramazani asing kena. Kalau kena kan penceramah-penceramah agama ni di ISA kan. Sebelum saya kena, lebih baik saya suruh dulu. Bila you kena, you tak boleh bela diri. Kan susah. Kan? Mana mungkin? Awak salah. Kerana awak mengancam keselamatan negara. Kita pun tak tahu siapa yang terancam. Orang-orang yang mari mendengar kuliah merasa terancam. Kalau ada dengar terancam, duduk kat rumah yang datang. Tapi dia cah kita terancam. Kita nak bela tak boleh. Membawa ajaran yang mengelirukan. Orang datang dengar tak keliru. Dia duduk di rumah tak main keliru. Dia keliru, kita kena ISA. Kacau. Kalau majlis fatwa nak bersidang, bersidang betul. Adakah dalam syarak seseorang boleh ditangkap tanpa diberikan hak untuk dia menyatakan dia benar atau dia salah? Kalau dia tak membuat mahkamah umum yang mungkin banyak nanti susahnya, dia buat mahkamah khas pun tak apa untuk keselamatan dalam negeri. Tetapi seseorang yang dituduh mesti boleh menyatakan apa yang dia buat dan membela dirinya. Bagi peluang, kita ada mahkamah raja khas terpaksa bersidang semua orang untuk suruh bayar balik apa itu. Kita ada juga mahkamah tentera yang tak dibicarakan ni kerana ada kes-kes yang khusus dan melibatkan. Kita boleh mewujudkan mahkamah yang seperti itu, tetapi seseorang ada hak untuk bersuara dan menyatakan. Hari ini orang lain kena, besok kalau kita kena. Sebelum saya kena, lebih baik saya sadar. Jadi, kita tak tahu, politik berubah. Dan hari ini orang-orang yang berada dalam pemerintahan politik hari ini, tidak mustahil satu hari nanti mereka kena. Tak mustahil. Dan belum tentu, orang yang memegang tampuk politik hari ini, dia memegang dan besok orang lain mungkin naik. Dan dia kata, kita akan tidak menyalahgunakannya. Okey, you mungkin tidak menyalahgunakan. Saya tak tahu you menyalahgunakan juga. Mungkin tidak menyalahgunakannya. Macam mana jika satu hari orang bukan Muslim juga mendapat negara ini dan dia menyalahgunakan benda itu? Dia mesti berfikir tentang masalah yang panjang. Maka siapa yang nak membetulkan supaya benda ini lebih Islamik? Majlis Fatwa Kebangsaan. Ganti tajuk pancake tu kepada tajuk ISA. InsyaAllah saya buka kepada soalan.
Ada soalan? Saya setuju kerajaan bertindak kepada orang yang tak bayar zakat, dia wajib bayar zakat. Kita kalau orang tak keluar ikan misal, kita kena, kan? Kita kena suruh orang bayar zakat. Dan kita kena beri peluang mereka bayar zakat pada banyak tempat lah, kan? Abu Bakar memerangi orang yang tak bayar zakat berzamannya. Cuma, apabila kita nak laksanakan perkara yang seperti itu, dia agak susah sedikit ya, kerana memerangi ini maksud kita bertindak pada orang yang tak bayar zakat. Kita boleh bertindak di dalam negara ini mungkin mudah sebab income tax kita telah bertindak. Tapi kadang-kadang orang akan bersoal, kalau Islam tu kadang-kadang kelihatannya tidak komprehensif dalam pelaksanaan. Kadang-kadang urusan-urusan misalnya solat kita tak tekan sangat. Yang lain kita tak tekan, tapi tentang zakat kita tekan. Tak apa, dia boleh tekan zakat, tapi dia juga dalam masa yang sama dibuktikan bahawa berlakunya pelaksanaan pada zakat, pembahagian zakat yang begitu baik. Saya ingat orang Islam akan bayar. Dan kerajaan bukan saja dia boleh, tanggungjawab dia mengambil tindakan pada orang yang tak bayar zakat. Itu termasuk di dalam tanggungjawab melaksanakan hukum Allah. Lagi dia kata dia solat, dia solat. Mereka kan dia tak pergi nampak kat subuh, kat masjid. Dia tentang pergi kat masjid rumah dia. Kisah Rasulullah memijak aras ketika Isra dan Mi'raj benar atau tidak? Tidak benar. Bahawa aras itu mulia dengan dipijak dengan kaki Rasulullah, tidak benar. Dan Rasulullah tidak sampai ke aras. Hanya ke sidratul muntaha. Ini disebut oleh Muhammad Abu Syahbah dalam sirah tentang kepalsuan tadi. Ada benda yang tidak sahih kadang-kadang dianggap sebagai kepercayaan umum. Umpamanya tu menyangka bahawasanya ketika Nabi hijrah yang melindungi Nabi itu ialah sarang laba-laba dan burung membati. Sehingga dibuat lambang Al-Hijrah itu ada gambar. Tidak ada hadis yang sahih. Tak sahih. Itu antara perkara yang Ibnu Qudaibah, adakah dia berasal daripada aliran Syiah? Qutaibah wallahu ta'ala. Qutaibah bukan berasal daripada aliran Syiah. Tetapi buku Al-Imamah Wasiyasah yang dikatakan ditulis oleh Ibnu Qutaibah itu diragui dia berasal daripada Ibnu Qutaibah. Penulis ni kita tahu dia punya gaya bahasa dia. Gaya bahasa itu bukan gaya bahasa Ibnu Qutaibah. Maka untuk di atas buku itu tak wajar untuk dia dituduh. Mana lebih utama, zakat pendapatan atau zakat simpanan? Kerana pendapatan bulanan pun masuk dalam simpanan. Zakat wang yang disimpan wajib keluar zakat. Ini cukup syarat, cukup haul, cukup nisab dah bayar zakat. Zakat pendapatan itu, wang tadi wajib. Wang yang kita simpan wajib bayar zakat. Inilah majoriti ulama semua kata, melainkan kebelakangan yang timbul pandangan-pandangan. Tapi wang bila kita cukup 5-60 ribu tuan-tuan, berbelah-belah ribu tuan-tuan kena bayar.
zakat pendapatan khilaf. Khilafnya lebih besar, wajib ataupun tidak wajib. Zakat perniagaan wajib. Zakat perniagaan wajib. Zakat pendapatan ni maksud orang makan gaji. Kalau bulan-bulan tu dia tak, dia dah kata kalau dia dapat 7,000, tapi bila campur-campur setahun cukup untuk dia bayar. Zakat ni ada khilaf pendapat. Walau bagaimanapun payah zakat ni. Sebahagian dalam mazhab Ahmad disebut sebagai mal mustafad dan hal ni, tapi bayar zakat ni. Semua zakat yang ada kaitan dengan kita, kita bayar aja. Kok macam mana pun kita nak kena income tax. Ya baik, kita bayar zakat. Tetapi zakat simpanan jangan beri. Maksud ini kewajipannya jelas. Yang mustafad ini ada perbezaan. Dan mazhab Syafi'i dia kata tak masuk. Di soal Qadawi dia guna alasan, dia kata kalau lah orang buat bendang yang dapat setahun 7,000-8,000 semusim, takkanlah orang yang kerja gaji 5,000 setahun 60,000 tak kena zakat. Dia ni kena zakat. Itu andaian mereka. Bahawasanya dari segi maksud syariah dia patut kena zakat. Kita pun mengelakkan daripada benda itu, kita bayar zakat. Bukan berapa pun. Kerana zakat pendapatan ini ijtihad. Doa dalam sujud. Doa dalam apa? Dalam sujud ataupun dalam sembahyang. Bila tempat sujud, kemudian selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam, boleh dalam bahasa Melayu ataupun tidak. Berlaku perbezaan khilaf ulama. Majlis fatwa perlis bersidang 3-4 kali sidang tak dapat keputusan. Pasal sebahagian bertahan dah. Saya cenderung, saya adalah orang yang berpendapat bagi orang yang tak boleh, tak tahu bahasa Arab tu boleh. Nabi SAW menyebut tentang doa semasa tasyahud. Setelah baca tasyahud, kemudian seorang baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Kemudian dalam riwayat disebut summa yatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Dan sebagainya riwayat summa yatakhayyar min al-kalam ma syaa. Kemudian dia pilihlah apa doa yang dia nak. Dalam riwayat kemudian dia pilihlah apa cakap yang dia nak. Cakap tu maksudnya ucapanlah, bahasa cakaplah apa yang dia nak baca. Maksudnya doa. Jadi Nabi kata baca apa yang nak baca. Kerana di situ mustajab. Kita nak suruh makcik, kalau makcik nak doa tempat mustajab dalam sujud, dan juga selepas tasyahud sebelum memberi salam. Tak suruh makcik ke lega. Tapi makcik kena doa dalam besar. Ajak makcik. Makcik tak boleh. Makcik masuk kelas bersara dulu. Lepas itu, 2 tahun kemudian, agak dah pandai. Doa lah doa makcik, ustaz yang suami makcik, anak-anak makcik itu dalam bersara. Saya ingat. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab 3 tahun. Belum tentu tuan-tuan dapat buat ayat yang baik. Tambahlah pergi kelas 1 minggu sekali. Dan 2 minggu sekali penting. Tapi belum tentu. Adakah agama Allah Azza wa Jal telah menghilangkan, peruntukkan keistimewaan doa mustajab ini kepada hamba-hambanya yang tidak boleh bahasa Arab? Dan kita boleh tanya, kalau orang Mesir doa, dia orang Arab, dia cakap bahasa Amin, bukan bahasa Arab Nabi. Takkan Arab dia antirab? Macam mana kalau dia berdoa dalam bahasa Arab salah nahu? Nabi kata kemudian doa nak buat masalah. Dia kata doa lah yang mana lah ada dalam hadis. Betul doa lah ada hadis, tapi kadang-kadang ada doa yang khusus. Ya Allah ya Tuhan, suami ku ni selalu buat perangai. Nak cari ustaz apa nak kata suami selalu buat perangai? Dan tolonglah bawa dia balik rumah ni. Dia kadang-kadang balik sampai pukul 12. Tak tahan lah pun. Umpamanya, bahasa insan bila dia berdoa kepada Allah, dia merintih. Saya selalu rasa
kita mesti buang halangan untuk manusia mendampingi Tuhan. Kita bangun tengah malam, kita merinci. Even kadang-kadang satu orang kita boleh bahasa Arab pun, ada kadang-kadang bahasa yang kita rasa bahasa kita lebih dekat. Kita sebut pada Allah dalam bahasa kita. Allah suka kita Nabi insan yang ilhah dalam doa, yang merintih dalam doa. Nak merintih dalam bahasa Arab kita pun tak faham. Bagi yang dah belajar bahasa Arab tak apalah, tuan-tuan tak, kita tak, yang tak faham. Tapi bagi yang faham bahasa Arab mungkin sedaplah bila kita baca. Memang bahasa Arab ni hebat, kesenian dia, halusnya bahasa, memadai. Tapi saya bila nak suruh tuan-tuan doa dalam bahasa Arab, mana nak cerita. Manusia dia perlu menangis depan Tuhan. Dia perlu merintih, mengeluarkan semua perasaan walaupun Allah Maha mengetahui. Nabi, perkara yang Allah tahu, Nabi sebut. Itu nama munajat. Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qilla haylati wa awani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu lemahnya kekuatanku, hinanya diri aku di kalangan manusia. Allah tahu. Tapi insan bila merintih, ia merasakan dia dekat dengan Tuhan. Nabi bila dengar sebahagian para sahabat berdoa merintih, Nabi kata, engkau pandai berdoa. Sebut benda yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Orang bangun di tengah malam, orang sujud kepada Allah. Biarlah mereka berdoa bahasa mereka. Allah tak kata apa-apa lagi. Dan kita dah dapat semayang, ikut semayang cara Nabi. Nabi suruh doa, kita doa. Tapi kalau kita dah selesai doa-doa yang doa-doa yang maksud, memang dia abad. Seperti setiap orang ada masalah dia. Nak cerita masalah anak dia, nak cerita masalah suami dia, nak cerita masalah isteri dia, dan benda-benda yang berbagai-bagai lagi. Nak cerita masalah pejabatnya. Insan dia ada mengadu. Kadang-kadang kita boleh berjumpa kawan kita cerita masalah. Aku salah betul. Berjam-jam dia. Dia tak boleh tolong pun. Boleh dengar aja. Aku panci-panci kau. Kau tu membayar. Itu je. Kita pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengadu kepadanya. Kita sebut semua masalah kita. Dia Maha mendengar. Entah berapa banyak nikmat yang kita peroleh hari ini. Barangkali doa kita yang 10 tahun lepas, yang sebahagiannya telah pun kita lupa. Tapi Allah tidak lupa. Dia membawa datang kepada kita pada hari yang kita tidak duga. Nikmat. Sebab itu, biarlah insan merintih kepada Tuhan dengan cara yang dia mahu. Rasulullah menyuruh mandi memakai kain basahan. Allah alam juga tak lumpur. Berdasarkan hadis Aisyah, orang bertanya apa? Orang bertanya Aisyah, adakah pernah melihat Rasulullah melihat kemaluan isterinya di antara satu sama lain? Aisyah menyebut bahawasanya tentang mereka mandi. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah mandi sekali. Aisyah tak katalah kami tengok. Tapi Aisyah jawab yang tu, hadis tu. Kami mandi sekali. Jadi kita faham daripada maksud Aisyah seakan-akan nampak aurat antara satu sama lain. Satu. Kedua ialah hadis Musa di dalam Muslim. Dalam dia ada riwayat, tapi ini tidak Israiliyat. Orang Bani Israel menuduh Nabi Musa ini ada penyakit, orang sebut buruk, besar kemaluannya. Apa, kemudian dakwaan ini dijadikan cerita oleh Bani Israel. Allah takdirkan Nabi Musa, walaupun sebahagian menolak hadis ini, tapi dia duduk dalam Muslim, mandi dan diletak pakaian di batu, dan batu itu bergerak. Nabi Musa bergerak, ya hajar dia panggil batu, dia nak ambil pakaian dia. Katanya ada di kalangan Bani Israel yang melihat Nabi Musa ketika tidak berpakaian dan mandi, dan mereka kata itu semua dakwaan yang bohong. Allah Alam. Nabi Musa bukan mandi sendiri, tapi Bani Israel nampak. Ini menunjukkan semua bahawa seorang boleh. Kalau tak ada kembali sama dia, jangan belanjang depan orang sudah.
Adakah perlu membezakan niat untuk zakat pendapatan dan zakat simpanan? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu zakat apa, macam mana nak keluar? Tuan-tuan mesti keluar tu ada kadar kan? Mesti kita tahu ni 500. Ini zakat apa 500? Yang ni mesti ada kadar tak kan? 500 ni zakat pendapatan. Tapi aku tak tahu yang ni nak keluar zakat pendapatan ni simpanan kan? Dan 500 tu zakat pendapatan lah kalau keluar. Yang simpanannya berapa? Kata 300. Mesti kita automatically kita sudah ada niat. Kita kena keliru. Ni aku punya ada niat. Tapi bila kita keluarkan 500 tu kita tanya, duit apa ni? Duit zakat. Zakat apa? Zakat pendapatan. Niat lah tu. Ini kita dah betul dulu. Ha? Doa ketika Jumaat. Angkat tangan ke tak? Jumaat ni apa ni? Khatib kot. Apa maksud doa ketika Jumaat? Doa ketika khatib baca khutbah. Dalam hadis Muslim, Nabi tak angkat. Itu sahabat tengok. Zaman kerajaan Bani Umayyah. Ada orang angkat tangan. Khatib macam baca khutbah. Kan last tu kita baca doa. Allahumma ghafir lil muslimin. Dia angkat. Ada sahabat suruh. Qabbahallahu tilka al-yadayn. Allah menghuduhkan kedua tangan itu. Ia tidak diangkat pada zaman Rasul. Maka tak angkat. Sebab tu orang khatib dulu-dulu kan. Mereka pegang pada mazhab Syafi'i. Hak Malaysia ni. Dia tak nak angkat. Betul. Pandangan Syafi'i tu. Memang tak ada hadis. Lah ni angkat. Pasal dia lesen dari baru-baru. Dia tak tahu. Dia suruh jadi khatib. Sebenarnya tak angkat. Tak ada yang suruh angkat. Ada kaul dalam sebahagian mazhab yang suruh angkat. Tapi tidak kuat. Hadis tu menunjukkan tak. Khatib tidak angkat. Dan makmum juga sepatutnya tak. Tak angkat. Memadai dengan kata amin, amin, amin. Mengenai negara Islam. Ada yang menyatakan tiada negara Islam selepas Nabi. Ini dalam bakal PM sekarang, saya tahu. Ini negara Islam. Apa istilah nak namakan nama? Tapi ada tak sistem pemerintahan Islam di dalam Quran dan Sunnah? Ada. Of course dia tidak dinamakan negara Islam sebab tak ada zaman Nabi orang Islam buat negara Islam dan tak Islam. Semua Islam. Pasal apa kita namakan bank Islam? Sebab ada bank yang kita rasa lah. Itu tentu itu maksudnya. Saya tak katalah semua operasi bank Islam tu memang totally mengikut kehendak Islam. Tapi apabila you namakan itu Islam, berarti ada yang tidak Islam. Tapi di dalam pemerintahan Nabi, umat Islam satu je. Tak ada kerajaan Nabi hak buat Islam. Lepas tu kerajaan hak. Tak ada. Maka tak perlu dinamakan dengan negara Islam. Itu saya tak setuju. Dia orang nak buat, semalam saya sebut, perubatan Islam. Bererti perubatan yang hospital ni tak Islam. Dia boleh dipaham macam tu. Dia kata bukan tak Islam tapi apa? Yang perubatan yang sekarang ni Islam ke tak? Islam. Tapi oleh kerana kita faham macam saya kata sempit perubatan Islam tu makan kurma, makan apa. Tu nak makan-makan lah. Baguslah. Tapi Nabi bukan buat pakai tu saja. Ini akan sempitkan benda ni. Kan tak berjaya nanti. Dalam Rasulullah macam-macam. Cuba. Ada riwayat yang agak lemah. Tetapi disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Orang tanya Aisyah. Wah Aisyah. Engkau ni kalau pandai syair. Kan ni tak heran. Kan engkau anak Abu Bakar. Engkau kalau pandai hukum. Kami tidak heran kerana engkau isteri Nabi. Kami heran kenapa kau pandai perubatan. Kata Aisyah, wufudul Arab, perwakilan Arab, pada akhir hayat Nabi datang.
Dan mereka mencadangkan berbagai jenis ubat. Aku membantunya. Jadi aku dapat ilmu daripada itu. Artinya, kalau riwayat ini diterima, artinya pengurusan perubatan Nabi berdasarkan kepada ilmu manusia. Kajian. Satu bahan yang telah dimasukkan ke dalam makmal 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, keluar satu keputusan. Dia baik untuk manfaat manusia. Diterima oleh Islam. Man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, manfaatkan. Tak patut kita buat kursus perubatan Islam. Pergi masuk 3 hari, keluar-keluar dapat sijil. Sedangkan orang pergi belajar perubatan Islam 7-8 tahun. Bila timbul kementerian nak wujudkan apa Islamic medicine ni, maka berbagai-bagai kontroversi timbul. Saya buat masa berucap dengan ni, saya kata, saya tak ada dia. You nama pun yang lain. Alternatif ke apa ke. Supaya jangan orang ingat, ini Islam punya, ini bukan Islam. Saya dah pergi ke perubatan Islam, dia tak baik, terpaksa di hospital lah. Dia kata gitu. Jangan main. Bahaya. Jampi sebahagian dari cara perubatan yang diizinkan oleh Islam, tapi bukan jampi itu satu-satu perubatan Islam. Klinik perubatan Islam. Amalan dia tak boleh. Akhlak dia tak boleh. Nanti orang bapa juga tak boleh berusaha untuk kebanyakan mungkin orang. Mungkin bagi itu maksudlah perubatan Islam. Ya. Okey, Mas. Katanya begitu lah. Islam tak ada guna ubat. Ya. Terima kasih. Ya, satu lagi doktor-doktor ni kalau kita duit banyak dia senyum. Dia senyum dia kata. Kalau sakit sikit pun dia kata tak apa. Dia kata sapu-sapu yang boleh sapu boleh boleh bedak. Tapi benda dia kata tengok duit banyak ana. Okay, tak apa. Saya sentuh sikit nak. Terima kasih banyak. Betul. Kita dalam pengamalan perubatan itu soal bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Soal adab. Macam kedai juga. Pembeli toki yang Islam dan toki yang bukan Islam. Kita nak beli dua kedai. Satu kedai toki ni Islam. Jual barang yang sama. Satu yang bukan Islam. Betul di sudut keutamaannya kita pergi kepada yang Islam. Kerana kita boleh bantu ekonomi dia. Kita boleh bagi sikit bisnes kat dia. Dan kita pun boleh pergi pada saudara kita yang Muslim yang jadi doktor. Tentu kita pun kempen. Itu betul. Dan mungkin boleh kerana dia Muslim, dia mungkin juga boleh bagi nasihat kita yang baik jika dia pun ada pengetahuan Islam. Terutama ramai sekarang doktor-doktor ni bagus dia punya ilmu Islam. Tetapi itu tidaklah bererti perubatan yang satu lagi dianggap tidak Islam. Pada zaman Nabi ada orang ahli perubatan yang bernama Al-Harith bin Kaladab. Dia pada pendapat sebahagian besar para ulama pengkaji, dia kata dia tidak Islam. Sehingga Ibn Hajar kata tak tahu sama ada akhir hayat dia Islam atau tak. Tapi dia adalah doktor yang Nabi suruh sahabat berubat dengan dia. Maksud dia pakar begitu. Bukan artinya kalau ada satu orang Muslim bagus, kita pergi Muslim. Tapi kalau kita perlu pakar, Muslim tu tak ada, non-Muslim, kita pergi non-Muslim. Kerana kita, tujuan utama kita nak mengubati diri kita yang sakit. Tetapi jika sama-sama bidang tu ataupun lebih kurang je, tentulah kita utamakan yang Muslim. Dia ada akidahnya, dia ada bisnes dia boleh bagi kat dia. Ini usul-usul yang lain. Saya setuju lah yang tu. Boleh lagi benda-benda? Tak apa. Bolehkah seorang musafir menjadi imam dalam salat dan makmum tempatan? Boleh jadi. Dia boleh jadi imam dalam salat dan dia kosarkan salatnya. Rasulullah bila jadi dalam hal itu, Rasulullah ajar kita kan. Bila dia berjadi, kita kata mayang zuhur.
kita dia nak suruh kita jadi juga. Tapi saya kena dia pergi. Eh taklah, tak jadi ke? Sama siapa? Ada jadi. Dia redha, kita jadi. Ada rasa. Kita jadi berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Ibn Abbas riwayatkan, kalau kita jadi maka kita sembahyang dua rakaat. Habis kita assalamualaikum, kita taqimu salatakum. Wa inna qawun syafat. Kamu sempurnakan semayang kamu, kamu musafir. Nabi kata. Jadi sahabat belakang, sambung salat. Tapi kalau kita pergi, dia dah jadi. Dia orang tempatan. Kita orang musafir. Kita tidaklah qasar sebab imam kita tak tamam. Tapi jika kita orang musafir jadi, kita qasar. Orang belakang menyambung, menyempurnakan salat. Ada satu tempat ni, dia tak terang dulu. Dia terus jadi. Makmum belakang kata, apa tu imam yang dua ni? Dia tak tahu tentang imam qasar. Contoh, setengah negeri jahil kan. Ada satu tokoh di Turki. Dia tokoh Islam. Di Turki dia bagus. Tapi orang yang ikut dia ni tak faham. Pergi keluar daripada Turki. Dia kata, tokoh ni teruk. Kata. Dalam Turki dia berpura-pura dia semayang empat. Bila dia keluar dia semayang dua. Kata. Ada yang main kata, bukan semua orang bahas, kita faham. Ada ramai yang tak faham, sama pasal. Ah, bagi tahu dulu lah, takut makmum tak faham. Apabila berlaku perceraian, isteri boleh minta mut'ah lah kepada suami, bagaimana cara? Mut'ah ialah pemberian suami kepada isteri daripada perkahwinan. Hasil daripada perceraian. Berlaku khilaf dalam pendapat kalangan ulama dan nas-nas menunjukkan patut diberi, maksud mut'ah dalam Quran patut diberi. Jadi suami boleh beri misalnya bila cerai dan itu hakim boleh putuskan awak kena bayar kepada dia misalnya 10 ribu, 20 ribu. Itu mut'ah. Minta mut'ah abdul ke tidak? Dia boleh minta, itu hak dah. Dan suami boleh memberi. Masalah haji ifrad lebih afdal dan sebagainya insya-Allah kita sampaikan. Pendapat ustaz apabila pihak perempuan wajibkan wang hantaran. Tak, dia wajibkan wang hantaran sebab kita bagi mahar sikit. Kita kata hantaran-hantaran ni tak ada, kita kata. Yang ada apa? Mahar. Mahar berapa? RM137 hutang. Marahlah dia. Tak ada RM137 tunai ke? Marah dia. Apabila kita tak ada hantaran, kita kembalikan hanya semuanya jadi mahar ataupun mas. Mas kahwin. Tak tahulah mas kahwin ni mas. Bahasa dia. Mas kahwin kan? Mahar lah. Mahar tu lah untuk naikkan. Maharnya berapa mahar mahu? Maharnya 6,000. Saya kesian ni ada budak-budak UIA ni. Saya takut tuan-tuan tak. Maharnya 6,000. Hantaran? Tak ada. Eh, takkan mahar 6,000? Ada Tok Kadi. Eh, mana boleh mahar 6,000? Kata siapa? Mahar tinggi sangat. Elok mahar rendah. Ini yang hantaran tinggi, dah lah tak ada dalam Islam. Hantaran tinggi, Tok Kadi tak kata apa pula. Ada. Mahar terpulang dah dua lah. Dia putuskan mahar dia. Dia kata mahar 6,000 habis, selesai. Yang lain saya nak bagi hadiah. Nak bagi kecil tapak tangan, padang bola kita tak ada. Dia nak bagi. Saya walaupun mahar 6,000 tapi saya nak bagi. Apa yang dia bagi tu dia kira mahar. Tuan-tuan, lebih baik bila dia bagi kira mahar. Abang kat anak kita. Dia nak, saya kata mahar 6,000. Kereta sebiji. Dia nak bagi. Kereta pun kira mahar. Bila mahar, milik mutlak isteri. Boleh tak boleh ambil? Bapak tak boleh. Oh, mari duit maharkan 3,000 nak beli lembu. Tak boleh. Tapi bila dia tak 8,000 wang hantaran, 500 duit mahar, ini 500 kau punya. 8,000 bapak dan lembu bapak punya. Tak kacau lah pasal apa dia punya hantaran. Tuan-tuan, jadikan semuanya mahar. Selesai. Lepas tu ambil mahar tu bagi pada anak.
adil saja. Waktu mata habis duit lembu. Apa dia kau kahwin? Bukan termasuk dalam rukun kahwin mesti seekor lembu. Bukan lembu nak kahwin anak kita. Biarlah masalah dulu. Kerana nak menunggu lembu, ramai orang yang sudah tak dapat mata tidur malam. Adakah Ustaz menjalankan pemerintahan Islam di Perlis? Sehingga kini, pencalonan saya untuk kuota presiden belum cukup. Calonlah dia dulu. Tanya di Perlis. Kecil dah menang. Tiga kali. Yang laksanakan undang-undang Islam ni siapa? Pelaksana. Tuan-tuan, apa maksud pelaksanaan Islam ni? Saya kalau saya ada ruang masa, kita kena buat satu seminar khas. Apa itu pemerintahan Islam? Dulu orang semua faham pemerintahan Islam mesti potong tangan pencuri sebab orang zina. Saya kadang-kadang baru ni ada di Nigeria sebenarnya. Yang budak 13 tahun dia rejam. Saya ingat benda ni macam kena fikir balik. Bukan saya anti hukuman tu. Ini undang-undang Islam ya. Tetapi kena lihat semua sudut kematangan dan berbagai lain. Budak tu 13 tahun dia berzina. 13 tahun kahwin pun kadang macam mana hukumnya, tapi dia dihukum rejam dengan batu. Dan isu itulah menjadi isu antara bangsa. Undang-undang Islam mesti dilaksanakan memenuhi maksud Islam. Dan dunia barat telah menuduh membesarkan isu itu. Cuma Iran, dia ambil langkah cepat. Kalau benda itu tak kena ke dia, dia membantah apa yang berlaku. Dulu kes itu berlaku di negeri dia. Tuan-tuan, benda itu boleh dibuat. Tetapi bukan boleh dibuat, kita laksanakan, tetapi mesti kita lihat memenuhi tuntutan dunia syarak. Ketika dunia, ketika orang merempat, manusia miskin, perkahwinan susah, manusia ramai jadi hamba. Ketika orang lihat dunia Islam mundur, kesusahan di sana sini, manusia kelaparan, tiba-tiba di negeri itu pula dirakamkan seorang budak 13 tahun direjam dengan batu. Dinamakan dengan pelaksanaan Islam. Saya ingat patut dipikirkan. Kita tidak anti undang-undang Islam. Tapi awak mungkin terkalah dalam pelaksanaan. Benda yang tak dapat dipikirkan. Antara bangsa membantah. Dan kita mungkin bila undang-undang mula dilaksanakan pada zaman Nabi, penguatkuasaannya bagaimana, environmentnya, suasananya untuk pelaksanaan itu dianggap berkesan. Nabi berusaha sedaya mungkin mengelakkan manusia dari dihukum. Sebab tu sekarang ni apa pun, bila kita hulu, ada dulu parti politik dalam Malaysia ni agak hulu sikit tentang negara Islam ni, melampau sikit, sehingga sentiasa tertumpu kepada soal menghukum. Akhirnya dia dah keletihan, dia dah tak nak cakap pasal hukum. Juga salah juga. Islam ada hukum, tetapi Islam memperjuangkan landasan yang membolehkan apabila hukum itu dilaksanakan, maka ia kelihatan cantik. Kita pukul anak kita yang gagal dalam peperiksaan, tapi kita tak bagi ruang untuk dia belajar dengan baik. Kita tak bagi buku yang cukup untuk dia. Kita suruh dia bekerja di waktu dia belajar. Kita tak bagi peluang dia datang ke sekolah. Hari dia ambil periksa, dia tak dapat keputusan baik, kita pukul dia. Tidak ada anak yang boleh kata kita sayang, dan tak boleh ada anak yang kata kita adil.
sediakan landasan sehingga orang melihat pelaksanaan hukum itu secantik-cantik hukum. Dan untuk saya laksanakan Islam itu, cukupkan kuota pencalonan. Kami boleh cukup lagi 3. Kenapa khutbah nikah terlalu panjang? Terakhir sekarang, apabila selesai akad nikah, juru nikah menyuruh kedua pengantin solat sunat sehingga tetamu Tuan-tuan, solat sunat ni bukan masa depan tu. Ada solat sunat tetapi dikunaikan pada apabila kita masuk ke dalam itu. Dulu saya dah ajar dari sini. Masuk bersama isteri dan solat sunat. Sebelum yang lain-lain itu solat sunat. Okey. Apakah dilakukan sejak, apakah ini lakukan secara Islam? Kemudian tuan-tuan, ada beberapa benda yang saya sebut. Tapi perkahwinan dah tak ni sekarang, ke musim dia. Hari itu kita dah sebut. Manusia. Tak perlu. Khatib ni, tak khatib tak. Khutbah nikah tu kadang-kadang orang pun tak faham. Dia pun baca, dia pun dah ingat dah kadang-kadang. Dia bagi khutbah. Yang boleh itu. Dia memberi kesedaran kepada pengantin dan orang lain. Dan kemudian, saya suka dimudahkan. Tadi duduk sini, dia ada mikrofon. Saya nikahkan sekian. Dan saya nikahkan Abdul Rahman bin Muhammad dengan Fatimah binti Abdullah dengan Mas Karim 6,000. Dia itu duduk bawah tu kata, saya terima nikah. Kau. Yang tak sah ni, halaman tu. Ulang. Itu. Mandai nak mengulang. Sah lah tu. Tak payah. Mana zaman Nabi ceramah macam ni, ada orang nak kahwin, Nabi kahwin tu. Nabi tak kata, mari kita salam. Tak ada. Tapi dah kalau baru ni kawan kita kahwin, bagus. Tak payah syekh kan. Masa nak balik syekh lah. Adakah seorang bukan Muslim yang mengucap syahadah dengan ikhlas tanpa saksi dianggap sah sebagai Muslim? Dia sah sebagai Muslim di sisi Allah jika dia beriman. Tetapi ia tidak sah jika tak disaksikan oleh orang lain di sisi manusia. Maka kalau dia mati, orang tak semayangkan jenazah dia dan tak tanam dia di perkuburan bukan Muslim, masyarakat Islam tak salah, mereka tak tahu. Tetapi Allah mengetahui dan Allah maha adil kepada hamba. Allahu ta'ala ana masyaallah mudah. Ada soalan? Untuk tentang fikri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.